Biar apapun rupa yang terbina, takkan gentar merela kehendaknya. Terdengarlah bicara tersembunyi yang tertebar di langit dan di bumi. Siapakah yang mampu menundukkan bayu? Siapakah yang tahu hanya ada satu? Semilah bermada kasihnya di puncak singgasana syahadat. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fitri di sini dan hari ini saya dikawani sama Sarai empat sini. Macam mana kabar semua sihat semoga ni apa bahasa Melayu ni ya? Semoga. Ya Allah, gua orang Melayu gak tau bahasa Melayu ni. Aku tak tahu lah. Semoga kalian semuanya yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, tanpa kekurangan satu apapun. Yes. Kali ini kita akan ngereaksiin Ebi bareng sama Abang Azizul Hakim. Abang kan panggilannya kan Azizul Hakim. Azizul Hakim nyanyiin lagu Balkis. Mampus. Wow, lagunya berat loh. Berat coy lagu ini. Berat sekali lagu ini. Lagu ini liriknya padat. Liriknya padat, terus temponya cepat, lenggok-lenggok. Mampus untuk kalau nyanyi lagu ini. Nih. Parah. Ini benar-benar hard ya. Iya, gimana nih Ebi nyanyiin lagu Balkis? Cara Ebi ini bukan penyanyi Melayu ya. Betul. Kita dengerin nih gimana cengkoknya Ebi nih. Tapi sebelum itu buat kalian semuanya yang lagi nonton, jangan lupa subrek dulu. Betul. Baru kita lanjut Ebi dan Azizul Hakim Balkis. Oke. Aduh, ini bikin, ya, bikin aku iri banget. Sebagai orang Melayu, aku tidak bisa menyanyikan lagu Melayu. Ini bikin aku iri banget. Banget sih, Zul. Ceng lengkok Melayu. Sedap betul. Aduh, ini bocah lagi. Mampus. Tersenyum, terpukau, sudah mencuri perhatian semua. Yeah, ini kalau orang lagi pada diam, tiba-tiba, apa ini? Apa ini? Pasti gitu. Siapa yang mulai duluan ya, Azizul atau Ebi kira-kira nih? Lihat nih. Oh, Ebi. Ya.
Di sini tuh lagu tiap ujung lenggong. Iya. Aku enggak bisa kalau gini. Biar apapun juga. Tinggi banget ini. Coba. Biar apapun juga. Na 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 na. Lenggok-lenggoknya. Kalau yang bisa ngaji kayaknya bisa. Yeah. Kori-kori itu pasti bisa nih kayak ini. Ini kan habis dia nah, lagu-lagu lokasinya tuh larinya serem sih lagu ini. Lagu Datu Siti ini enggak yang model-model begini ya. Kita dengarnya gampang ya, padahal dibakarnya banyak. Iya. Aduh, bunyi. Kalau orang yang benar-benar kental Melayunya ya, apa ya, ngomong aja tuh Melayu. Rum Melayu itu udah. Dan ini lenggoknya lembut banget ya. Melayunya aku memang aku. Aduh kalau Azizul mah gak usah diomongin. Juaranya. Ini lagu ini pasti makanan Azizul. Iya, pasti. Lihat ada improve-nya tadi kan? Iya. Aslinya kan gitu kan? Aduh. MG juga. Tadi lay-lay-laynya ada pecah ya. Aku sukanya apa coba? Di sini menurut aku Abang Azizul nadanya ketinggian, ya, ya kan? Tapi ngikut Ebi. Tapi di sini disiasati, ya kan? Suara dua, suara pecah, gitu. Ya. Jadi, wow. Azizul juga banyak ambil yang bawahnya. Tadi kan dia ngambil ke bawah. Memang tinggi sih kalau buat Azizul. Range-nya udah beda. Ebi sama Azizul range-nya beda. Tapi ini apa namanya ngakalinnya? Ya. Sedas. Hujan bawah kan? Baru aja kita ngomong tadi kan Azizul banyak ambil ke bawah, karena benar. Buat kalian yang belum denger originalnya, dengerin ya. Original itu banyak main ke atas, ke atas. Aduh, karakter vokalnya juga beda sebenarnya. Iya, betul. Azizul kan udah mulai mature lah ya, suaranya. Iya, udah lah. Empuk maksudnya suaranya, maksudnya karakter dewasa itu udah ada. Ya, Ebi masih teen lah gitu suaranya. Iya, betul. Aku tuh suka sebenarnya nontonin dulu ya. Sampai sekarang aku pasti sih Azizul, karena mereka tuh sering ketemu kan penyanyi-penyanyi Melayu-Melayu dari Pangah gitu. Betul. Kumpul-kumpul tuh nyanyi. Aku seneng nonton mereka bermelayu gitu kan. Ya Asia 2 yang badannya gemuk juga mirip
sama nama rupa lagi, siapa namanya lupa. Roger. Ah, Roger ya, bahkan Roger. Iya, kan? Ya, ya, ada Megat juga aku suka itu, Megat. Terus satu lagi itu siapa ya? Farisanan juga. Farisanan, banyak banget yang melayu-melayu mereka tuh enak banget. Betul. Lain nggak tahu pokoknya tadi sempet Azril nyanyi tapi enggak, mungkin ya namanya manusia ada ada kesalahan, tak apa, tak merusak semua. Gila ini mah. Jiwa Melayuku bergejolak. Dan jujur deh, jiwa Melayuku bergejolak. Aku sukanya lagu ini bukan hanya kita menonjolkan suara kita, tapi juga menghibur ya nggak sih? Vibe-nya tuh bikin happy gitu. Pecah-pecahnya enak sih mereka berdua sih beneran ya. Ini kalau nggak penyebut kualitas tinggi susah banget. Buyeng nyanyinya. Tiba-tiba balik suara satu, pecahnya ambil bawah, pecahnya ambil atas. Pokoknya kesuit terus tahu ini. Bener banget. Gak konsen sekali aja tuh langsung melenceng gitu semua. Aduh. Iya, betul. Mainkan dua kata. Meskipun dibelokin nadanya itu tetap enak ya. Iya kan? Tapi itu oke sih buat ngambil belok itu biar enggak monoton gitu kan. Bener. Kalau ngambil atas mulu kan kita ngambil turun ke bawah. Oke, ternyata. Aduh, sumpah ini kayak apa tarikannya mereka mendayunya, aduh enak banget. Aku sih suka improve-improve-nya sih, jujurly ya. Iya. Banyak banget. Aku bilangin, nggak berasa tuh improve, tapi iya. Itu tuh improve gitu. Tapi kita kayak nggak kerasa kalau itu tuh improve gitu. Kayak itu notasi aslinya gitu. Hey!
hanya ada satu. Udah bilang gak enak, improve-nya banyak kan? Aku tadi ngomong gak tuh lu ini improve-nya banyak banget. Tapi kayak kita gak berasa itu improve, kayak notasi aslinya kita rasain. Betul. Tapi itu improve. Indah sekali. Aduh. Gila. Sama lagi gila. Gila. Aduh, lembut cengkok Melayu. Sedap sangat. Ini lah. New version Balkis. Yes, benar. Ya kan? Hey, ayo. Yang susah banget sih, padet notasinya juga menyeramkan lagu ini. Yang bisa naik ke atas, yang main ke bawah, main ke atas, main ke bawah notasinya. Ini kan lagu pangah, lagu pangah itu penuh dengan apa ya, cabaran, nilai-nilai, iya, penuh cabaran. Terus banyak apa nilai-nilai tersembunyinya. Betul, dalam liriknya tuh banyak banget ya kan, yang kita gak nyangka bahwa artinya tuh apa misalnya. Iya, menceritakan tentang apa, tapi ini wow, dimakan Azizul oke lah ya, kita gak usah ngomongin deh, udah best, gue bilangin udah itu best. Itu udah istilahnya makanan pokoknya gitu ya kan. Iya, orang Malaysia, Melayu, betul. Dikasih lagu Melayu, ya udahlah ibarat kata, ah jadi, udah makanan Ebi nih, notabene bukan orang Melayu. Betul. Biarpun dia bisa bercengkok, dangdut, misalnya ngaji, betul. Dan juga ada lagu-lagu Bima yang agak Melayu cengkoknya. Kan kalau Melayu, gitu. Melayu yang Balkis ini kan cengkoknya kayak original gitu. Lain, betul. Dangdut sama Melayu cengkoknya tuh beda lagi. Dangdut waktu itu bisa nyanyi lagu Melayu. Penyanyi Melayu pun kalau nyanyi dangdut pasti ke Melayu-Melayuan gitu. Tapi ini Ebi, nice sih. Biarpun ada dangdutnya, Melayunya tetap ada gitu. Tetap ada, betul. Pure dangdut banget nyanyinya. Tetap Melayu-Melayu itu ada gitu. Setuju, aku suka banget ini, sumpah. Keren sih, benar kan? Tadi udah improve-nya banyak banget. Benar-benar butuh musikalitas dan konsentrasi yang tinggi banget buat nyanyiin lagu ini berduet dengan range yang berbeda, Azizu sama Ebi. Jadi kolaborasi yang cerdas. Iya, keren. Jadi kita bakal lanjut lagi, masih ada banyak video-video nih. Yes, cuma kita reaksi buat kalian semuanya yang lagi nonton video ini, yang belum subrek dulu. Loncengnya dinyalain dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.